Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Sepi Ridullah di channel Usep Creator. Oke guys, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat ya? Nah guys, ada yang ngetak ke gue bahwa ada kejadian perang sarung ya, itu di daerah Surabaya yang mengakibatkan satu korban gitu ya. Jadi si korbannya ini ya lumayan cukup serius gitu ya. Jadi bagaimana kisahnya, bagaimana kronologinya? Mari kita langsung ke misteri story guys. Oke guys, jadi dilansir dari Detik Jaktim ya, yang dimana kejadian ini pada tanggal 25 bulan 3 2023 ya. Jadi kejadiannya itu sehabis sahur gitu, yang dimana banyak banget anak-anak muda mungkin kalau di bulan puasa itu perang-perang sarung gitu. Apa sih itu perang-perang sarung guys ya? Nah jadi si korbannya ini berinisial AAS berumur 16 tahun ini mengalami luka yang cukup serius gitu ya. Yang dimana dia itu tulangnya patah dan si hidung dan telinga itu mengeluarkan sirup lah, kalian ngerti ya. Nah, jadi kejadian yang ini di Jalan Raya Yunesa dan Dharma Wangsa, Surabaya, seperti itu guys ya. Nah, jadi kalau menurut gua ya, tolonglah kepada anak-anak muda gitu ya, daripada misalkan perang-perang sarung yang tidak jelas gitu kalian-kalian. Mendingan membuat ide-ide atau membuat video-video yang membangunkan-membangunkan orang sahur itu yang menjadi viral, yang membuat kalian nanti terkenal gitu ya. Jadi isilah dengan kegiatan-kegiatan positif gitu di bulan Ramadan ini gitu ya. Oke guys, jadi mungkin videonya cukup sekian. Sehat-sehat buat kalian. Sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.